Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama Mas Dwi ya, Masya Allah itu sudah 1 tahun yang lebih ya. Setahun ya. Setahun kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu. Di sini ya, terima kasih banyak Mbak Indah. Aduh, udah. Mas Dwi mah beliau udah sibuk sekali. Mau mengunjungi greenhouse saya gitu. Mau ke sini udah menyempatkan diri. Oh, terima kasih banyak. Saya senang banget di tempatnya Mas Dwi nih. Beliau kan memang sebagai penghobi terus udah gitu juga suka membudidayakan betul. Dan hari ini banyak sekali baby yang terutama adalah jenis-jenis aglonema yang agak berkoleksi nih. Ada koleksi yang mungkin nggak terlalu mahal lah. Lebih terjangkau ya. Gitu. Terus udah gitu tadi juga ada tuh kayak LOD. Ada. Tapi tampilannya nih memang agak beda sedikit. Kalau yang biasanya kita temuin tuh stang-stang panjang, kali ini memang stangnya pendek sekali ya. Pendek karena kita memang dari Bonggol kita memang sengaja program untuk yang lebih roset ya. Jadi untuk tampilan-tampilan. Jadi tampilan memang jadi karakter lebih mewah gitu ya. Betul. Oke, nih Mas Dwi, ini kan sudah mulai agak lama, jadi artinya sudah mulai perdana lagi nih ya ke sini ya. Ada nggak sih harga promo yang akan ditawarkan yang jauh lebih khusus? Ada, nanti kita sebari jalan kita kasih harga spesial buat Mbak Indah, buat teman-teman Mbak Indah, kita kasih harga-harga yang mungkin relatif terjangkau lah ya. Alhamdulillah. Gitu. Dan yang pasti sih 100% kita barang sudah lokalan, sudah kita perbanyakan lokal. Oke. Berarti sudah memang dengan karantina tanian lokal ya? Tanian lokal gitu. Oke, kalau gitu Mas Dwi boleh nggak kita simak langsung harga terkini aglonema di tempat Mas Dwi dari Doang Plants. Dari Doang Plants untuk jenis-jenis aglonema dengan koleksi-koleksi terbaik. Sepertinya tadi sempat menyinggung LOD, jadi saya lebih tertarik ke LOD dulu mungkin Oke, Mas, boleh nggak punten kalau saya ambil ya? Boleh, silahkan. Aduh, ini pilih yang mana udah bingung ya. Ya, dari karena segi warna, sama. Dari segi roset. Merah-merahnya Masya Allah, merah sekali. Terutama ini sahabat Indah dari tanian lokal ya, tanian lokal. Iya, Bang ya. Kalau untuk harga berapa nih Bang Dwi? Itu di harga 55.000 aja. 55.000. Berarti lebih terjangkau nih. Iya, betul. Bolehlah sahabat Indah dengan harga 55 dapat yang karakter tuh stang pendek. Stang pendek dengan warna yang memang udah mutasi ya, betul. Udah merah gitu. Iya, merahnya warnanya. Jadi pesonanya tuh lebih gitu ya lihatnya. Jadi kalau udah ini ya udah tahan banting lah, tahan bisa dibilang memang kita tanikan lokal gitu. Oke, kan. Oke, memang teratur sekali. Boleh sahabat Indah sedikit mendekat biar lebih lebih langsung ya. Betul. Aduh, cakep banget ini. Oke, mudah-mudahan sahabat Indah puas dengan melihatnya. Kita akan ganti ke ID yang lain. Ganti ID ada Starlight. Starlight itu ruby sudah mulai karakter terlama ya. Betul, kalau untuk harga berapa Bang Dwi? Itu kalau ini yang isi 2 biasa saya jual kan 3,5-300. Kita kasih harga spesial buat Mbak Indah, teman-teman Mbak Indah, kasih harga 2,5 aja. 2,5 berarti 250. Dapat selisih 100.000 saya hari ini. Lumayan ya. Oke, ini dari harga 350 jadi 250. Iya, itu. Sahabat Indah. Rumpun ya. Dari rumpun, betul. Dan bukan hanya itu aja, kalau ini dari Bonggol ada daun pancing dan isinya tuh 2,5 kalau berarti ya, kalau pecah cuma 1,25 ya. Asik lah ya dapat ruby starlet harga starlet segitu ya. Betul. Aduh, cuma 2 aja nih ya. Kalau bisa mau gemes ambil ya. boleh ini. Boleh. Cuman ada 2 ini stoknya. Cuma ada 2 stoknya. Ya, kalau yang siap jual ini. Tapi ada lagi. Ini tanian lokal sih ya. Lokal, betul. Kalau ini red marun. Red marun. Dia gedenya. Saya pernah ketemu merah banget. Di harga berapa nih Bang Dwi? Itu di harga 50.000 aja. 50.000 aja. Berarti ekonomis lagi nih harga ya. Ekonomis. Oke, tapi cuma ada tanian, satu. Tanian lokal. Yang pasti tanian lokal. Ya, tanian lokal cuma ada stok 1 aja. Oh gitu. Ya, berarti gitu, terjangkau juga terjangkau. Dengan harga segini. Ya. Oke, 50.000. 50.000. Kalau lemang boleh enggak lemang? Nih ada dari yang ibaratnya katanya middle akhirnya kesini koleksi ya. Dan tertariknya apa mangkok ya lo Bang Dwi? Dari tadi lihatnya aduh gemes ya. Inilah sahabat Indah. Ada 3 plan ya. 3 plan, cuman ada 3 plan dan ini semua bawaan Bonggol. Barang sudah aman dan asli tanian lokal dan dia bukan yang stang daun runcing ya. Betul. Kan ada yang lemang daun runcing, kalau ini yang daun bulat. Dia yang cenderung lebih ke mangkok ya. Ya, lebih ke mangkok. Nah, kalau untuk legasi mangkok dari samping tuh harusnya dilihat tuh memang lebih lebih dalam gitu. Dan untuk warnanya sih Bang Dwi ini yang saya lihat juga menarik yang banget. Merah ya, gitu. Yang merah. Ada yang hijaunya kan? Kan yang varian green gitu green ada. Juga ada ya. Yang ini berarti serinya agak tinggi lah ya. Ya. Tapi kalau untuk harga
untuk spesial buat teman-teman Mbak Indah, saya kasih harga spesial kok. Berapa tuh? Saya jual, kalau yang lemang-lemang begini, biasa saya jual 4,5 sampai 500 ribu, saya kasih harga diskon. Hari ini berapa hari ini? 350 ribu. Nah, aja. Yang begitu tuh yang saya suka. 350 ribu. Dapat lemang. Maka lemang asli tanian saya. Asli taniannya Bang Dwi, iya. Nah, mungkin sahabat, dia akan saya tambahkan, dari mangkoknya dia memang sangat bermangkok sekali. Dan antara ketiga ini memang semuanya dari karakternya memang mangkok semua. Dari indukan semua juga lemang juga dan, sama. Dan warnanya sih yang bikin daya pikatnya lebih apa ya? Kayak lebih ngegoda gitu. Oke, boleh saya kembalikan lagi dengan harga 350 untuk legasi mangkok. Ada lagi. Cuma 3 ya? Cuma 3. Tangkainya juga kita lihat tuh pendek loh Bang Dwi. Kalau yang aslinya pendek. Kita ada itu? Lagi Gabriel. Gabriel tuh koleksi juga ya. Koleksi juga. Notanya mahal. Berapa yang ini Gabriel? Itu 400 ribu. 400 ribu rupiah. Untuk warnanya Gabriel dia lebih ke pink banget. Betul. Biasanya ada yang green gitu, yang serat-seratnya green, ini yang warnanya udah pink ya. Udah gitu, mulai nge-pink ya. Gitu. Oke, baik, 400 ribu rupiah untuk Gabriel yang seukuran segini. Dan bukan hanya itu aja dari karakter stang pendeknya. Stang pendek, dan dia juga untuk batikannya, dia udah bagus ya, warnanya udah keluar. Udah keluar ya. Oke, boleh untuk Gabriel 400 ribu. 400. Berarti cuma satu aja ambil langsung ya. Ada satu, betul. Ini itu Pulau Sari. Ada Pulau Sari. Aduh, kalau Pulau Sari itu sudah mulai langka dia. Barang langka. Barang itu langka. Yang memberikan nama juga kan kita dari Bapak Eko Setiadi. Beliau tuh Agronemaret. Bener, beliau juga sudah apa ya berkecimpung di dunia agronema memang sejak lama sejak ya. Sejak lama. Dia dari tahun 2006 kalau nggak salah. Wow, 2005, sudah lama 2006. Sekali. Ya. Oke, boleh saya kembali dengan harganya Pulau Harga, Sari? Harga ini karena memang barang juga saya nggak banyak. Barang langka. Biasa kalau rare yang begini yang memang barang nggak banyak biasa saya jual sekitar 400 ribu. Ini saya kasih harga promo spesial karena awal perdana saya kasih harga Rp250.000. Memang kalau kita cari dia langka. Langka. Untuk hampir karakternya dia tuh unik. Nanti akan semakin melenuk dan udah gitu apa ngeluarin warna golden. Dan dia stangnya juga tebel. Jadi ini dia enggak samping ya Bang ya? Anak samping. Jadi dia enggak bongsor dia. Nah, boleh sahabat Indah, ini kalau untuk koleksi-koleksi yang sudah mulai jarang ini biasanya sering di apa ya dikumpulin untuk dikumpulin karena memang perbanyakannya juga agak-agak sulit juga. Enggak gampang ya. Enggak gampang karena tapi dia juga enggak susah memang. Enggak susah betul. Untuk nemuin barangnya juga langka. Boleh 250 ribuan. Iya. Untuk 250 pada Pulau Sari boleh saya beralih ke Tequila? Tequila boleh ini saya bantu juga ya Bang ya. Boleh. Iya, daunnya banyak-banyak ya. Panjang tapi punya apa karakter yang kokoh di bagian batangnya. Betul. Oke, silahkan kalau untuk Tequila Sunrise harga berapa? Saya kasih harga biasa memang di luaran mungkin memang harga masih lumayan ya. Sahabat Mbak Indah, saya kasih harga 200 ribu aja. 200 ribuan aja. Tapi senangnya apa? Ini besar. Kan yang versi bongsor. Besar. Berarti kalau buat bahan induk, dia sudah dapat sekali. Sudah bisa. Oke, berarti itu harga 200 ribu? 200 ribu aja. Numpung perdana ambil sekarang ya. Untuk stok juga aman lah. Kalau untuk stok aman juga. Dan warnanya, menurut saya dia agak-agak sedikit lebih ke merah dan juga ke golden. Iya, betul. Oke, 200 ribu rupiah. Ya. Persediaan nggak banyak, Sahabat Indah, yang disediakan hanya 3 saja. Kalau itu dari sini. Ada lagi. Ini boleh nggak? Boleh ya. Ini apa sih? Kalau ini sebenarnya crack hybrid. Ini lama juga. Ada yang menyamakan namanya lipstick Peter Pan dan lain-lain. Yeah. Namanya lipstick unik. Oh. Kalau di buku itu ada tuh lipstick unik. Oh, memang namanya lipstick unik? Iya, namanya memang lipstick unik. Saya baru bilang, gitu. Bentuknya tuh unik dia. Kayak Peter Pan agak ngeruncing. Betul, dia. Kalau lipstick unik berapa Bang Dwi? Itu paling kita kasih Rp45.000 aja. Ya ampun, sama tidak. Aduh, gila banget ya. Dengan gitu, harga Rp45.000 tapi dapat lipstick dengan karakter unik. Betul. Dan bukan hanya itu aja, untuk warnanya sendiri dia sama seperti warna kamsa. Ya, hampir-hampir mirip. Iya. Ya, hampir-hampir mirip, hanya saja memang peredarannya pun dia kadang-kadang nyaman-nyamain yang dibedakan dari daunnya ya, lebih runcing gitu. Bener, peredarannya juga nggak begitu banyak. Kalau di buku panduannya ada namanya lipstick unik gitu. Lipstick unik ya. Wow, itu banyak edukasi juga nih dari Bang Dwi ini ya. Black hybrid ini udah lama juga sih kalau ini. Oke. Kalau ini apa nih? Ini namanya Orion. Orion. Ya, Orion. Oh, ada Arion, ada Orion ya. Nah, kalau Arion kan keluaran yang baru ya. Kalau ini yang Orion lama sebenarnya. Cuman masuk ke Indonesia cuman sebentar sih, dikit cuma sebentar, aja. Nah, terus perbanyakannya juga enggak banyak juga sih. Oh, berarti limit ya. Limit. Berapa sih Bang Dwi kalau Orion? Oh, dulu tapi waktu cakep, masih garis-garisnya tuh kayak ke golden ya. Kalau untuk karakter daunnya dia lebih tebel ya. Lebih tebel betul. Lebih nekuk-nekuknya lebih tebel.
kayak kalau sekarang itu mungkin Mahadewa ya, cuman kalau ini perbedaannya kalau Mahadewa baru, ini lama. Oh, oke, oke. Okay. Kalau ini bisa dibilang limited edition, saya juga cuma satu yang bisa saya jual. Itu pasti kita paling kita bisa kasih 400.000. 400.000 rupiah. Oke, silakan Orion barang langka. Udah karakter lama ya. Dan ini ada warna yang lucu, dia mirip seperti seedling. Ya, seperti seedling. Nah, cuma satu ya. Ya. Oke, bagian samping-sampingnya boleh dilihat. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke sini. Ada, ya, ini apa nih? Rosa. Rosa. Ya, Rosa. Itu koleksi kalau, juga ya, ya. Kalau Rosa ini bisa dibilang tanaman lama ya. Oh gitu. Berapa sih Bang Dwi kalau Rosa? Itu kita kasih harga dengan besar, size ya, ukurannya, yang remaja. Iya. Dewasa kita kasih harga Rp550.000. Rp550.000. Tapi udah size dengan ukuran dewasa, dewasa ya. Dewasa. Oke, gitu. Baik, untuk harga Rp550.000 yang saya pegang, tapi mungkin saya akan informasikan dari bagian warna daunnya, kalau bagian bawah ke hijau, sementara semakin ke atasnya dia semakin ngeping. Ngeping, gitu. Atau memang mutasi ya? Ngeping, jadi kalau memang ya, asli warna aslinya memang dia aslinya warnanya pink gitu kan. Oh, warna ngeping. Mayoritas gini. Kalau daun bawah hijau itu maklum, karena dia belum stabil, nanti ke atasnya pasti dia lebih ngeping. Oh, gitu. Berarti memang sudah dengan karakter warna terbaik ya, juga. Boleh lah ya, Rp550.000 dapat aglonema dengan ID koleksian. Koleksian, Rosa. Oke, Rosa. Kalau yang ini apa Valencia. Ini juga Valencia juga? Valencia juga. Kalau ini harga berapa Bang Dwi? Itu kita kasih harga murah aja. Murahnya. Kalau ini kan memang barang udah jarang. Iya, iya. Bisa saya jual satunya itu 100 ribuan, iya, kita kasih 2 pot 150 ribu. 2 pot 150, berarti kenanya beli satu boleh lah ya, 75 boleh, ya. 75. Oke, boleh satuan dengan harga Valencia dengan harga 75-an. 75 ribu. Oke, dari lokalan, cacahan Bogor memang lebih ya, rapi ya. Lebih rapi. Oke, 75, cuma ada 2 aja untuk Valencia. Iya, betul. Terus ada ini. Ini nah, boleh nggak asri boleh, merah yang ini? Boleh. Daunnya merah, cuma memang ada sedikit aja bekas rusak kan. Bawaan lahir. Bawaan lahir. Bawaan lahir. Tapi kan tetap aja kelihatan sudah merah, dengan terah mewahnya ya. Oke, kalau untuk harga berapa asri itu merah? Itu saya kasih harga 400 ribu aja. 400 ribu. Numpung ada defect sedikit, ya, tapi ini tidak aman, bermasalah ya. Aman, itu kering. Aman. Defect bawaan lahir dia aman. Oke, boleh. Mau ke 4 daun, untuk 3 daun plus dengan harga 400 ribu rupiah asri merah. Aduh, gercep banget ada ini pasti. Ada lagi apa nih? Itu, ada nih, Jyoti Marica. Itu Jyoti Marica. Kalau yang ini versi baby ke remaja. Ya. Kalau yang ini sudah remaja ke dewasa. Ya. Kalau yang ini dulu deh harga berapa? Karena mungkin udah jarang peredaran. Sekarang gini aja, ini untuk spesial Mbak Indah. Yeah. Mbak Indah kasih harga sendiri deh. Jangan gitu Bang Dwi. Gak apa-apa. Jadi Mbak Indah, kita kasih memang stok. Cuman saya ada 2, Mbak Indah sendiri yang kasih harga. Kira-kira. Untuk teman-teman. Kira-kira, jangan saya deh yang kasih harga. Yang ini deh, harga berapa buat Bang Dwi? Kira-kira itu buat kita. 150 ribu 150 kali ya. Cocok. Kalau 150 cocok 150 banget. 150 ribu ya. Kalau ini 150, warnanya udah mentereng. Ya. Nah, kalau ini ukurnya ya, agak besar gedean, nih. Kalau yang agak besar, harga berapa Bang Dwi? Itu kita kasih 200. 200 ribu rupiah. Tapi memang tambah besar, dia tambah mewah ya, tambah di warna putihnya ya. Berarti ada dua harga, antara 150 dan 200 ribu rupiah. Ini dari lokal bener lokal, loh ya. Lokal, oh, kita perbanyakan lokal. Gitu. Aduh. Karakternya tuh daunnya tebel untuk lokalan. Ini ada, nah ini spesial merah putih. Merah putih? Cuma memang beda harga. Kalau ini saya masih sering lihat. Ya. Tapi kalau ini memang barang-barang langka. Kalau yang ini namanya Konko Magenta. Magenta. Tapi untuk Konko Magenta ya, termasuk warnanya ngeping banget ya. Di harga berapa gini? Itu paling, ini karena tanian lokal ya. Uh-huh. Bukan yang baru datang karantina. Iya. Ini pantai tanian saya lokal, itu saya kasih harga 100 ribu aja. 100 ribuan aja. Tapi untuk warna memang udah bagus ya. Ya. Oke, baik, untuk harga 100 ribu untuk konkon dengan warna magenta. Magenta. Stangnya juga pendek. Saya mau lebih beralih ke sini nih. Ini lebih lele itu nih. Memang nggak ada sih barang ini juga jarang. Iya, langka dia. Saya cuma punya satu aja. Saya aja setiap keliling tuh belum tentu dapet ini satu Nur Seri, satu ini. Nggak jadi, nggak bisa dipastikan bisa, untuk bisa ID pastikan. Ini sering beredar. Karena memang limited ya. Limited. Ditambah lagi, sahabat Indah. Ada bercak-bercak. Betul. Untuk warnanya dia ada ngeping-ngeping. Yeah. Oke, boleh kita lebih fokus. Yeah. Lihatnya. Nah, bagian sampingnya kayak gini. Harga berapa Bang Dwi? Ini untuk Concom White spesial harga. Kalau di luar mungkin masih juta-jutaan gitu ya. Kita yeah, kasih harga di 400 ribu aja. 400 ribu rupiah. Ribu aja. Tapi kan itu rare item. Rare. Nah, kalau misalkan ini kan harga 400 ribu. Sahabat Indah boleh nggak misalkan nego-nego jalur belakang? Boleh. Untuk koleksian? Boleh. Oke, boleh. Dengan harga 400 ribu, tapi memang dia limited sekali. Edition. Dan rare saya item. Cuma ada satu. Dan cuma ada satu. Aduh, ambil yuk 400 ribu rupiah. Yeah.
wetconcom. Yeah. Wetconcom. Oke, baik. Terus ke atas boleh kah? Boleh. Itu ada rubikura sepertinya. Gue lihat dulu. Gue lihat anak samping. Ini agak mangkok, merahnya keluar. Di harga berapa sih Bang Dwi? Itu kasih murah aja 400.000 kali ya. 400.000 rupiah. Cuman daunnya lebar-lebar. Betul, daun gede. Untuk ukuran daun juga warnanya juga udah keluar. Iya, dia ukuran daunnya memang agak sedikit lebar dan memang warnanya juga memang benar kata Bang Dwi agak lebih keluar. Iya. Oke, silakan 400.000 rupiah untuk goliat karakter terah merah. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Kembali ada lanjut. Itu boleh ke rubikura? Boleh, rubikura. Rubikura. Oh, ini daunnya lebar. Wah, wow, alhamdulillah gede-gede banget daunnya. Gede-gede, warnanya juga udah pink ya. Udah nge-pink ya. Oke, daunnya 3 plus harganya berapa? Harga kita kasih harga 500.000. 500.000 rupiah. Cocok banget ya, ukurannya gede. Dan untuk warnanya tuh udah ngentereng. Betul. Untuk spesial nih karena Mbak Indah mau main ke sini, mau liput, saya kasih diskon lagi. Dapat diskon. Teman-teman Mbak Indah saya kasih diskon jadi 4,5 aja. Jadi 4,5 aja. Berarti dapat 50.000 saya diskonnya. Oke, baik sahabat Indah, perwakilan untuk para sahabat Indah dengan harga 500.000 di awal jadi 450.000. Numpung dapat cuma satu loh. Cuman satu yang gede ya. Kalau yang gede. Kecil mungkin yang lebih kecil masih ada satu, cuman ini yang gede. Oh, jadi ada. Oh, yang ini kecilnya, ya? Betul. Tapi ini daunnya satu. Ya, kalau satu daun berapa Bang Dwi? Satu daun pasti kita kasih harga 200.000 aja. 200.000 aja. Oke, baik. Kalau untuk 200.000 itu satu daun. Satu daun plus ya. Tapi udah kelihatan warnanya. Dia satu terah, satu indukan, jadi warnanya memang udah sama ya. Sama. Oke, 500.000 dan 200.000 rupiah. 4,5 sama 200. Tadi 500 awalnya, 4,5 untuk harga diskonnya. Oke, saya taruh ya, Bang. Boleh. Sinta ini Sinta yang sudah memang ya warnanya. Oh iya, udah ngeping dia, bukan warna normal lagi ya. Kalau untuk harga dikasih berapa yang agak ngeping nih? Nah, sebenarnya kalau ini sebenarnya kemarin saya mau buat cacahan dan akar juga udah pada naik. Iya. Tapi kalau memang ada yang sahabat Indah ya, ada yang berminat, kalau memang cocok mau buat bahan potongan atau buat indukan, karena saya nyari warna ya. Iya. Dari warnanya memang udah keluar, kita kasih harga di 500.000. 500.000 Sinta, 500.000 mah ya masih alhamdulillah, masih oke lah. Karena kita bedainnya warna ya, dari segi warna daun. Kalau yang hijau memang agak murah agak ya, murah. Tapi kalau ini memang agak sedikit lebih ngeping. Betul. Boleh sahabat Indah mutasi. Cakep ya. Daunnya kebetulan juga dia mulus-mulus. Enggak ada keriting. Biasanya di kelemahan kadang-kadang Sinta saya tuh ketemu ujung-ujungnya tuh kuning. Ya, ini itu. Enggak, alhamdulillah ya. Betul. Oke, baik, 500.000 rupiah untuk Sinta. Sinta. Tapi sudah masuk mutasi ya. Oke, lanjut. Kalau itu hugus. Nah, ini hugusnya beda. Ada sampingnya hugus beda. Hugusnya apa yang hugus bikin beda? Kalau ini merah. Kata orang terah ngantuk. Terah ngantuk. Ya. Terah merah kalau justru lebih mahal ya. Kalau untuk terah merah harga berapa Bang Dwi? Kalau yang ini sebenarnya indukannya saya yang merah. Ada indukannya nih. Oh, ini indukannya awalnya. Oh atasnya. Iya, memang kebetulan merah ya. Oh, Masya Allah. Ini indukannya. Ini anakannya. Ini dari potongan bonggol dulu ya. Potongan bonggol keluarnya merah juga. Oke, kalau untuk harga dikasih berapa yang ini? Kalau yang terah merah, yang bukan terah merah ya, yang hugus merah. Hugus merah. Kalau ukuran segini itu masih harga di atas 500.000. Yang gini. Kalau yang memang merah. Yang memang merah. Ini kan dari terah merah ya. Ya, merahnya. Kalau yang ini paling bisa kasih saya harga di 3,5 paling. 3,5. Ya. Tapi kan tetap aja ketemunya udah agak merah ya. Ya, udah merah. Lumayan sahabat Indah. Ada lagi yang karena awalnya kita ngeliat aja induknya memang merah. Merah, indukannya merah. Dan ada lagi satu lagi yang memang dia mutasi daun, iya? Dia mutasi warna. Oh, dua kali mutasi bentuk gitu. Dan daun. Sama-sama. Wah, ini mah yang lenuk banget. Ini harga berapa kalau yang kayak gini? Kalau itu mungkin lebih mahal. Emang aneh ya. Aneh, gitu. Di harga berapa gini? Itu paling kita kasih harga 425 lah. 425. Tapi ketemunya memang cakep sih dia, beda dari yang lain. Beda, daunnya lebih bulat, dia melenuk gitu. Betul, ini 425. Nah, untuk harga 350.000 yang di sini. Ya. Sama-sama merah tapi memang bentuknya aja. Bentuknya aja gitu. Bentuk sama warna daun ya. Iya, bentuk betul. Daun sama warnanya memang beda. Kalau hugus biasa kan seperti ini. Oh, ada hugus biasa juga. Ada gini. Oh, hugus, kalau yang hugus biasa memang hugus, kebanyakan gitu. Golden ya. Dan seratnya memang yang merah. Betul. Tapi tidak, memang tidak semerah yang 350.000. Baik, kalau untuk harga yang ini berapa, Bang? Kalau yang itu saya kasih agak gede mungkin ya, yeah? Dari yang merah. Betul? Itu, tapi harga lebih murah. Ini harga di 275. 275. Berarti jauh lebih murah ya. Betul. Oke, kalau untuk dari karakter susunan, saya melihatnya keduanya itu sama-sama ngeroset ya. Roset.
untuk warnanya aja yang dibedakan, yang ini agak sedikit golden kemerahan, sementara kalau yang ini banyak lebih kemerahnya. Merah. Gitu. Oke, 275 dan 350 ribuan. Ya. Kalau ukuran besar sih, ya jujur ya besar yang 275. Ya, lebih besar yang 275. 275. Gitu. Kalau Esmeralda berapa, Bang Dwi? Ini Esme. Tapi tunggu, ini belum sih, Bang Dwi. Boleh nggak kalau yang ini juga nih? Kalau yang ini nggak tahu yang merah. Mau buat induk atau coba deh saya juga. Jual dulu deh, siapa tahu ada yang nyari indukan yang merah. Merah sih memang dia. Emang lebar banget lebar. Ya. Di harga berapa, Bang Dwi? Paling bisa kasih murah aja lah. Kalau di luar mungkin masih di atas 1 juta ya. Iya. Dengan segini mungkin saya kasih yang merah ini di 8,5. 850.000. 8,5 itu harga asik tuh. Harga asik. Ada harga asik. Kenapa sahabat Indah merahnya gini memang kan beda. Merah banget beda. Beda. Heeh, cakep loh Masya Allah. Beda. Makanya saya paksa beda. Kenapa harus dapat harga ini? Biasanya sahabat Indah tuh cari merah tuh susah. Iya betul. Susah. Ini gede banget. Bang Dwi ini gede loh Bang Dwi. Iya gede. Harga 8,5. 8,5. Ih cakep ya. Berarti harganya tuh dari harga 275, 325. Ya. Dan berlanjut dengan harga 850.000. Ya, oke, ya. Kembali sama si Esmeralda. Esme ini golden. Udah. Ternyata golden. Dan Sia juga siap jadi siap indukan lah dari bahan induk 9 ya. 9 plus kalau. Betul, 9 daun plus. Mm-mm. Untuk tulang-tulangnya juga merah ya? Ya. Di harga berapa, Bang Dwi? Itu kasih harga di murah aja. Saya kasih buat sahabat Mbak Indah 7,5 aja. 7,5 aja, 700. Tapi memang dia daunnya memang banyak, ya. Oke, bukan versi kecil, termasuknya versi daun lebar, dan untuk warnanya sendiri sudah ngeluarin dengan warna semburat ke golden. Oke, bahkan sahabat Indah bisa lihat ya, ukurannya segini tuh termasuknya ke remaja, ke dewasa, Dewasa. Oke, baik. Dari samping-sampingnya dengan harga 750 pada Esmeralda. Esmeralda, betul. Ini mah bahan koleksi. 750 ribu. Kalau yang ini apa nih, Bang Dwi? Ini jual nggak ya? Jual dong, udah terlanjur merah. Kalau yang merah gini apa namanya? Little Lemon Mutasi. Tetap Little Lemon Mutasi, hanya saja mungkin kalau yang keluar sampai dengan merah seperti itu mungkin udah hampir banyak. Jarang banget. Betul, jarang banget. Sangat jarang ya. Jarang banget. Ketemunya seringnya tuh golden. Golden. Kalau yang ini merah itu kan merah. Agak luar biasa nih. Di harga berapa, Bang Dwi? Mau sel nggak ya? Kasih harga dulu deh minimal. Murah sih sebenarnya. Kalau untuk koleksian-koleksian sekarang udah nggak begitu mahal. Paling kita kasih harga di 7,5 paling. 7,5. Kalau dapetnya yang gede nih. Hanya gede aja tapi yang roset dan memang merahnya. Merah. Dia mutasi ya. Mutasi. Iya benar-benar. Kalau yang warna begini memang itu udah memang jarang. Cakep banget. Mayoritas ya. Golden. Mayoritas kalo golden. Kalau yang ya. Golden-golden itu mungkin murah-murah ada 300.000 di bawah 500.000 ya. Cuman tapi memang merahnya jarang. Nyarinya apa? Jualnya jual bukan jual yang mayoritas pada umumnya karena yang golden-golden ini saya juga satu aja. Mutasian ya. Gitu. Oke, baik. Cuma ada satu ini pun. Dan itu pun aja. Tadinya belum mau niat dijual. Kalau ini boleh mekar sari. Boleh, ini tanian lokal. Tanian lokal. Itu udah tanian lokal. Ih, goldennya udah juga merah lagi. Aduh, yang gini berapa sih Bang Dwi harganya? Itu kita kasih masuknya harga. Masuknya gede dia. Gede, gede. Gede roset gede. Harganya berapa harganya tuh? Harganya kita kasih 500.000 kali ya. 500.000-an. Yang udah ngerimbun ya. Udah rimbun. Dan punten aja nih sahabat Indah ya. Ini kan dipendem di agak dalam ya. Jadi sahabat Indah tuh bisa dicacah. Ya, cacah. Udah bakal keluar anak akar yang lebih panjang. Daun pancing udah bisa bawa kalau oke, ini kan koleksian. Nego yuk jalur belakang. Boleh ya. Boleh. Oke, 500.000 rupiah untuk aglonema mekar sari. Bukan hanya lokal saja tapi di warnanya sudah mewah. Nah, gitu. Oke. Lihat ya, itu pertumbuhan daun barunya tuh juga tembakan besar. Terus apa lagi ya? Agak mundur sedikit, kayaknya ada yang kita lewatin nih. Seperti Rinjani. Oh, Rinjani boleh nih. Kita ini apa sih, Bang? Itu Asri yang Asri tadi. Kalau yang ini ada Rinjani. Rinjani dari cacahan bonggol lagi. Di harga berapa kalau kayak gini? Itu kita kasih murah aja. Berapa ya? 150.000 kali ya? Ya mana? Dua-duanya sama? Ya sama. Oh, asik lah ya. Sama. Aduh, ini tangkanya pendek-pendek. Terus udah gitu daunnya mungkin agak lebar-lebar juga. Dengan harga 150.000 per pot. Per potnya? Ya, per potnya. Oke, kalau lebih cepat sih memang di sini lebih banyak daun di sebelah kiri ya.
Oke, 150. Oke, apalagi nih? Apalagi nih, kalau yang itu belum, sepertinya agak merah. Oh, darah. Ini. Darah? Darah, boleh. Ini darah tanian lokal. Darah tanian lokal terlanjur merah lagi ya. Di harga berapa yang merah-merah? Itu kita kasih harga di 300 ribu. 300 ribu. Tapi memang secakep ini warnanya ya? Warnanya, karena tanian lokal tanian juga lokal. Ya. Tanian lokal. Tangkainya pendek juga. Betul, tangkainya nggak begitu panjang. Betul. Lah. Oke, baik, 300 ribu 300 pada ID darah. Dan warna belakangnya, sahabat ini boleh lihat dulu. Warna tembus ya, kalau sudah mutasian. Apalagi mau yang mutasi. Ini boleh. Mau yang mutasi lagi atau yang rare item lagi nih? Yang mutasi dulu deh. Oh, mutasi dulu. Gerget ini. Ini ada konon apa? Konon. Ya Allah. Konon. Ih, sahabat indah. Kalau ini yang golden ya, yang dibedain kan seperti. Tapi ini mangkok banget ya. Ya. Ih, cakep loh ini. Ini itu berapa kali ini? Anak samping kalau ini. Anak samping. Anak samping. Ya ampun, mewah banget ya. Ini mah yang dikatakan asli konon ya, ini dapat ya. Kononnya seperti ini dapat. Gitu. Dan daun barunya kemungkinan juga udah merah lagi. Iya. Agak memang lebih ke merah dibandingkan ke warna golden. Golden-nya, ya. Di harga berapa Bang Dwi kayak gini? Kita kasih harga di berapa Mbak Indah? Berapa pantasnya itu? Kira-kira. Kira-kira. 800 ribu? Di 800 ribu. Tapi kalau misalkan sahabat Indah ada yang berminat dan mungkin ada minta nego sedikit, boleh? Boleh. Oke, boleh ya. Boleh, saya izin ya Bang ya. Boleh, boleh. Dengan harga pembuka, dengan harga 800 ribu. Tapi menurut saya, dengan karakter warna yang saya pegang saat ini, dia lebih spesial. Ya, karena bukan, daunnya juga gede ya. Iya. Daun yang kecil-kecil. Benar. Saya setuju itu. Jadi dari karakter mangkok, warna serta lebarnya betul. Ya. Dan ini pertumbuhan dari anak samping yang langsung anak besar. Anak samping. Tapi cakep ini 800 ribu, tapi bahan cakep dia. Nah, untuk spesial deh buat sahabat Indah, saya kasih harga 7,5 aja. 750 aja, berarti harganya dikasih diskon ya, lagi. Iya, 700. Tapi kalau udah dikasih diskon, sebaiknya sih mendingan jangan ditawar ya. Jadi ya, karena cuma satu saja. Yang golden. Yang golden. Ke larinya nanti ke konon dia. Mudah-mudahan bisa. Seperti itu. Agak merah memang dia. Ya. Di harga berapa Bang Dwi? Golden merah saya kasih harga 4,5. 450 ribu rupiah. Ribu. Aduh, sebenarnya. Daun besar ya, rosetta. Ya, daun besar bener. Ini warna belakangnya itu tembus banget tembus, ya. Tembus. Cakep ya. Ini 4,5. 450 ribu. Enak deh sama tidak kalau mau beli buat dibahan gedein ya. Boleh. Kalau mau buat digedein atau mungkin buat koleksian atau mungkin bahan induk bisa. Dia batangnya bukan yang batang-batang kecil soalnya. Iya, memang batang-batang, agak batang gede batang juga gede. Yang saya lihat juga. Oke, baik, untuk harga 450 ribu rupiah karakter tangan pendek ya. Kita oke, situ udah ke sini boleh ini. Ini sebenarnya ini barang rare dan barangnya juga nggak banyak. Iya. Ada yang nyamain-nyamain, hanya saja ini saya dapat juga dari teman satu lah yang punya barang gitu kan. Nah, dia juga bisa menjamin untuk barangnya, namanya Ayu Peter. Ayu Peter. Oh, ya. Kalau Ayu Peter itu brick hybrid yang sudah katanya udah mulai langka, terlangka langka, ya. Langka. Di harga berapa yang udah langka-langka gini? Di luaran pasaran masih mahal banget loh itu, karena barangnya juga udah hampir nggak ada. Nggak ada punah cuman ya. Cuma satu dua yang punya saya juga cuma ada satu. Itu kita kasih sell harga di 2.250.000. 2.250.000, tapi memang tergolongnya ya karena dia Greek hybrid yang sudah mulai nggak ada peredarannya. Ada pun nggak banyak. Nggak banyak ya, jadi sudah mulai langka lah. Hanya dibilang 10 orang yang punya satu, atau mungkin 20 orang yang punya paling berapa, 3 orang. Selama saya berkeliling aja, saya baru ketemu 1, 2, dan ketiga ke tempatnya Bang Dwi ini ya. Oke, dengan harga 2.250.000. Oke, Greek hybrid dengan karakter langka untuk Ayu Peter. Ayu Peter. Oke, silakan Ayu Peternya, daunnya sendiri sudah mulai banyak di daun 6+. Daun 6+. Oke, warnanya juga udah merahnya, dia dari tengah tulangnya ya, dia kelihatan tulangnya gitu. Iya. Kalau bentuk daun mungkin bisa mutasi-mutasi berubah, cuman kalau untuk warna-warnanya yang kita kadang-kadang harus bisa bedain. Jadi ada ciri khasnya juga. Ciri khasnya. Oke, boleh dengan harga 2.250. 2.250. Bang Dwi, kalau dari Kresna sudah, Kak Ayu Peter sudah, boleh saya ke sini? Boleh. Ini ya. Ini ada mutiara ya. Mutiara. Saya rasa sahabat Indah juga setuju dengan warna ngeping gini, banyak orang bilang arah alba. Mutiara alba. Ya, gitu. Ini ada dua ukurannya agak beda nih. Agak beda. Dan sedikit ya. Iya, ini agak gede benar. Harga dibedain. Kalau harga, saya kasih harga yang ini, yang lebih kecil, 150 ribu. Oh, yang ini? Ya, ini? Kalau yang agak, gitu. Aduh, cakep seperti ini, 150 dapat mutiara. Mutiara alba. Agak ngeping banget loh. Gitu. Kalau memang agak lebih gede dan memang agak lebih sektoral, di harga betul. Berapa ya sektoral? Itu 165 aja. 165?
bedanya ini ya, nggak jauh ya. Nggak jauh, tapi kalau memang gini aja deh buat sahabat Mbak Indah, saya samain aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 150.000 nggak apa-apa. Oh gitu? Nggak apa-apa. Oh baiklah, sahabat Indah 150.000 jadinya. 150.000-an aja. Aduh lumayan banget. 150.000 dapat aglonema mutiara yang warna arahnya antara sektoral dan juga dengan alba. Warna alba. Iya, betul. Wow, cuma ada dua stok doang loh. Tanian lokal ya. Tanian lokal tanian ya. Tanian lokal. Aduh, saya rasa sahabat Indah kalau sahabat Indah lama untuk transfer, lama untuk nggak bakal kedapetan karena dikit banget stoknya. Betul, betul. Terbatas. Nah, ini ada lagi. Ini Francis Red. Francis Red. Dan boleh nggak kalau saya spill sahabat Indah di sini, di tengahnya ada bonggol yang masih ada akar, serta dengan isi dua yang daunnya langsung lebar-lebar. Betul. Warnanya juga udah cakep nih, Bang. Ya, harga berapa, Bang Dwi? Kalau satuan biasanya segitu kan. Jualnya 300.000-an ya. 300.000. Bahkan ada yang 3,5, Bang. Betul. Karena ini rumpun 2, bawa bonggol induk, kita kasih harga 500.000 aja. Jadi rumpun 2, betul. Oh gitu. Biasanya memang antara 300 sampai 3,5 dengan harga pasaran. Betul. Namun dengan isi 2 seperti ini, sahabat ini dapat harga lebih khusus. Betul. 500.000. Dan cukup untuk ukurannya remaja mau ke dewasa dia. Kalau warna juga udah keluar udah dan keluar, dia ya? Dengan harga 500.000 masih bonggol, dapetin bonggol. Enak loh ya, 500.000 tapi sudah terah bagus. Betul. Ya. Oke, baik, kalau situ ada sudah. Ada lagi koleksian apa? SLK. SLK. Little G. Ah, warnanya juga banyak. Cakep ya. Kalau untuk SLK berapa, Bang Dwi? Cakep mewah saya dia. Saya kasih harga murah aja itu. Murahnya tuh berapa? Biasa saya jual kalau begini kan masih sekitar 700-600, kita kasih harga 450.000. 450. Ya, bisik-bisik aja SLK koleksian ya. 450.000 rupiah. Oke, ini besarnya, ini dari warna-warna belakangnya, sementara dari tangkainya pun saya yang lihat selain dia pendek, dia punya karakter batang putih. Betul. Dan dia warnanya bukan yang hijau ya. Iya, dia lebih ke golden kemerahan ya. Oke, berarti sudah masuk ke mutasi juga nih, Bang Dwi, kalau sudah seperti ini. Kalau ini apa? Realita. Ini dari cacahan bonggol ya? Iya betul, dia juga lagi berbunga. Lagi berbunga, iya, itu rapinya tuh beda sekali. Itu udah bisa dipotong sebenarnya. Gitu. Siap jadi culik induk ya? Di harga berapa, Bang Dwi, kayak gini, Bang Dwi? Itu biasa saya jual sih segitu sih 300.000-an. 300.000-an? Ya, karena. Tapi bahan roset? Bahan roset, karena ini udah lokal ya, tanya udah lokal. Saya kasih harga berapa, Mbak Indah? 200.000? Dari 300 ke 200.000. Ya, oke lah ya, saya juga seneng banget ya. Karena tanian lokal ya. Karena tanian lokal. Roset. Ini jadi budidaya dari Bang Dwi sendiri. Ya, okay. Lumayan 100.000 itu. Iya, 100.000. Terus kalau apa lagi? Itu ada rainbow. Boleh. Rainbow. Oh, bahan rainbow-nya bukan hanya roset aja. Dari warnanya juga menarik ya. Di harga berapa, Bang Dwi, kayak itu gini, Bang Dwi? 250.000 aja. 250.000-an aja. Cuman dia memang menang tampilan ya. Iya, benar. Harganya sesuai dengan tampilan yang ditunjukkan ya. Tapi tampilan apa ya? Stang pendek dan teratur ya. Stang pendek dan dia dari kecilnya juga warnanya juga udah stabil. Karakter warnanya udah ada keluar. Mudah-mudahan dia akan semakin melenuk dan semakin besar dengan warna lebih terang. Wow, cuma 250.000 aja. 250.000. Tapi cuma satu. Cuma satu. Berebut aja. Jangan berebut deh. Kalau ini Neskia. Ada Neskia. Masih nempel bonggol induk. Neskia masih nempel bonggol induk. Ya. Ih, warnanya cakep loh dia. Cakep. Di harga berapa, Bang Dwi, kayak gini, Bang Dwi? Itu saya kasih harga 2,5 aja. Beneran 2,5? 250.000. Beneran 2,5? Iya, karena kalau ngomongin Neskia yang zaman dulu memang mahal. Tapi tetap beruntung lah. Untuk tambah 3-4 daun aja bisa harga 700-800, bahkan ada yang 1 jutaan. Ini harga 250, daunnya mau ke 4, mau ke 5 ya? Gitu. Oke, warna tampilan udah kemerah banget udah ini. Merah, gitu. Tapi cuma satu ya? Cuma satu aja. Oke, sekali lagi cuma satu. Cuma satu, kalo ini ada yang merah ini lagi. Mau yang mutasi lagi. Ini Artemis. Artemis Leoni. Masya Allah merahnya. Ya. Mencereng. Di harga berapa kalau kayak gini, Bang? Itu 200.000 aja. 200.000-an aja. 200.000. Biasa kan yang hijau-hijau ya. Banyak kan yang hijau gitu kan. Nah, itu mungkin lebih murah. Sekitar 150.000-an. Kalau ini kan memang yang mutasi. Iya. Dan yang warnanya seperti ini juga nggak banyak. Betul. Jadi, saya juga ada satu aja yang siap jual. Paling kita kasih harga 200.000-an. Berarti 1:1 dengan warna mutasi semewah ini ya. Oke, baik, 200.000 rupiah, tapi pilihan dari warnanya itu sangat menarik. Ya. Dan cuma satu ini. Cuma satu. Oke, sekali lagi cuma satu. Satu. Kalau Goliath berapa Goliath? Goliath mau yang rumpun 2 atau yang ini rumpun. Oh, ini rumpun yang juga. Kalau yang ini daunnya 2 plus. Di harga berapa yang ini?
plus berapa ya? 200 ribu kali ya. 200 ribu. 200 ribu aja. Nunjukin merah juga ya. Dia terahnya terah merah. Terah merah. Oke, baik, 200 kecil, ribu. Warnanya udah keluar seratnya gitu. Iya, lebih stabil dan apa karakter ciri khas Goliath itu udah betul, keluar. Betul, betul. Oke, ini 200 ribu. Kalau yang isinya 2 gimana, isinya Bang? Isinya 2 itu remajaan ya, masih bawa bonggol induk. Kita kasih harga di 475 kali. 475-an. Berarti lebih murah ya kalau hitungannya lebih murah. Kalau isi 2 ya. Betul. Oke, 475 masih ada bonggol tengahnya dan sementara dari karakter warnanya juga dia juga sudah hidup. Sudah. Tuh ya, cakep ya, kalau dari bahan sudah dapat melenuk, ke depannya pun akan lebih melenuk. Iya, betul. Dia kalau untuk serat-serat warnanya juga udah keluar dari kecilnya, dia udah keluar. Kemungkinan besar itu warnanya stabil dia. Lebih stabil lebih lagi. Stabil. Oke, baik. Kalau itu. Ini ada pos tengkorak itu cuma nih. Ada satu itu tanian cuma satu. Yang saya keluarin satu dan seri tertinggi pula untuk jenisnya pos di harga berapa tahun ini? Itu masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol dan dia daunnya juga daun lumayan sedang lah ya. Iya, gak kecil-kecil banget. Betul. Ya. Dan untuk karakternya dari kecil aja sudah begini ya. Sudah ngemangkok. Sudah ngemangkok. Di harga berapa gini, Bang? Berapa ya? 4,5 paling. 450 ribu. Saya kasih diskon lagi. Diskon 400 lagi. Ribu. 400 ribu. Ya. Berarti 400 ribu sudah mendapatkan pos tengkorak. Pos tengkorak. Tapi jangan berebut, cuma ada satu. Cuma satu. Daunnya 2 plus loh. Iya, 2 plus. Gitu. Aiyah, keren nih, keren ya. Seperti ini. 400 ribu. 400 ribu. Kalau untuk Catherine? Catherine boleh. Catherine ada 2 versi. Ya. 2 versi? Ya, karena jumlah daunnya. Ya. Oke, baik. Kalau yang ini saya pegang daun 3. Daun 3. Di harga daun 3 berapa? Itu di harga 425. 425. Tapi keluar warnanya. Ini keluar warna-warna cakep nih kelihatan nih. Dari golden agak merah. Ya. Kalau ini 425, kalau yang ini? Ini 500 ribu. Yang ini 500 ribuan. 500 ribu. Tapi memang besar, agak merah memang. Lagi. Ya. Jadi dia tambah gede tuh tambah merah ya. Ya. Ini lima berapa? 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu aja. Wah pasti langsung keambil nih orang Catherine lagi tinggi-tingginya. Iya. Dapat soalnya harga segini kalau, lagi. Kalau yang warna begini memang agak-agak lagi rame ya. Iya. Bukan hanya yang warna gini dong. Orang hijaunya laku banget. Oh mau yang hijau, tapi hijau kayaknya saya mau buat indukan bahan dulu apa tapi gimana? misalkan ini kan indukan walaupun agak hijau tapi terlihat ada terah-terah goldennya. Betul. Di harga berapa buat bahan indukan? Sebenarnya kalau ini kan yang hijau warna daunnya ya. Kalau untuk batang biasanya bedanya kan di batang. Kalau batang sama loh Mbak Ina. Sama aja. Ya, merah sama pink gitu ya sama. Dia aslinya warnanya yang ini Catherine original. Warnanya kayak gini ya? Yang begini nih. Catherine original. Iya betul. Ini biasa saya jual kalau yang segede-gede ini paling bisa saya jual sekitar di atas 1 juta sih. Di atas 1 juta ya. Di harga berapa pas? Kalau ini saya kasih 1 juta aja. Ini 1 juta aja karena besarnya ya. Besar. Dia lagi berbunga. Dia memang sengaja saya tanam dalam karena saya membuat culik. Ya, culik gitu, buat biasanya, apa gitu. Buat indukan buat lagi. Bertani, gitu. Tapi sahabat Indah, kan kalau kita ngelihat dari batang agak ngeping dan putih itu, dia bukan mutlak menjadi varian hijau. Bukan. Tapi dia akan kembali dengan warna sedikit agak-agak mutasi juga ya. Bolehlah sahabat Indah dengan ukuran besar dengan harga 1 juta rupiah, terutama daunnya lebar. 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 Sementara kalau banyak. Yang ini memang tadi harganya juga lebih terjangkau nih. Ya. Dari mulai 425 sama dengan harga 500 ribu rupiah. Oke, cuma 2 ya. Hanya ada 2. Ada 2 aja. Ada 2 aja. Ini Ruby Kura sudah kalau ke Kansa dengan isi 2 dan terutama lokalnya. Ya. Daun Kansa. Lokal tuh beda sekali kalau kita beda. Lihat. Dia lokal-lokal pasti warnanya dia lebih hijau apa, pekat hijaunya, ya. Hijau pekat gitu ya. Dan pinggirannya lokal. Lebih merah betul. Memang. Kalau harga berapa Bang Dwi? Kalau mau yang rumpun 2 kita kasih harga di 250.000. 250.000 tapi dengan rumpun 2. Rumpun 2. Berarti kenanya cuma lokal. 125, ya. Bang. Cakep sahabat Indah, masih nempel bonggol, masih isinya nempel tuh 2 ya. Karakter stang pendek. Oke, cuma ada satu untuk lokalan seperti ini. Kalau yang kalau isinya yang satu lebih sebenarnya dia size untuk size lebih besar ya. Ah, betul, memang agak lebih besar. Lebih besar. Dengan harga berapa gini? 150. 150.000 rupiah. Aduh, dua-duanya cakep-cakep nih, bingung nih. 150 yang kalau ini. Kalau mau yang induk ada, ini. Nanti yang gede ada. Ada induk. Juga. Ada nanti kita. Ah, boleh nanti kita tunggu ya. Nah, yang induk ada. Kalau yang ini apa nih? Itu sexy bag. Sexy bag di harga berapa sexy bag, Bang? 200.000. 200.000 rupiah. 200. Oke, 200.000 rupiah untuk aglonema dengan sexy bag. Tergantung apa ukuran jumlah daun yang banyak akan harganya lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi. Gitu. Kalau yang ini apa itu, Bang Dwi? Nah itu juga agak. Ini mutasi nih, suksom apa pink ya? Namanya suksom pink, cuma ada dua karakter. Karakter suksom pink yang
Maaf, mohon maaf nih, kalau yang suksong kemarin yang rawatan-rawatan itu terahnya nggak seperti ini sebenarnya. Nggak semewah dengan warna ya. Pinknya keorenan ya. Ya kalau yang tanian lokal ya. Tidak, kalau yang tanian lokal dia warna pinknya itu lebih hilang ke orange. Oh gitu ya. Cuma namanya tetap sama. Sama ya. Tapi memang saya juga suka banget sama dia ya, karena ya. Untuk warnanya dia memang lebih apa ya? Ngelihatnya tuh nggak ngebosenin. Kena harga berapa kalau kayak gini? Sampai bingung nih saya. Saya kalau yang ini yang tanian lokal bisa saya kasih paling 3,5. 350.000 rupiah. Oke, tapi jujur ya, kalau warna ini menarik banget yang ini. Betul. Karena untuk peredaran dengan warna seperti ini jarang banget. Oke, 300.000 boleh nggak di sebelah sini, Bang Dwi? Boleh, ini ada Widuri Lilin. Ih, montok banget ya, atau gede banget ya, lokal banget. Kalau tuh harga dikasih berapa sih, Bang Dwi? Itu lokal saya kasih, ya karena memang size-nya besar. Iya. Saya kasih harga 200.000. 200.000? Ya udah bahan potong, akar juga udah. Akarnya udah banyak ya. Akarnya tuh sampai ke atas-atas juga. Ih, enak loh. Lihatnya warnanya tuh mewah gitu. Gede. Gede banget ya. 200 ribuan aja untuk Widuri dengan karakter yang kayak lilin. Lilin, tapi lokal ya. Tapi lokal. Bukan yang baru datang. Lokal memang memang lokal. Beda lah kalau dari warna lokal itu beda ya. Beda. Auranya tuh gimana ya? Gagah, tegas gitu. Keren ya. Batangnya kan ketahuan dia, batangnya gede gitu. Iya betul. Kalau itu apa, suksom? Ini ada suksom juga, lokal juga. Lokal juga. Di warna juga keluar tuh udah gelap keluar, ya. Nah, lagi, bukan bener, bukan hanya dari warnanya saja yang bikin dia menarik, tapi dari besar lebarnya juga. Bang Dwi, kalau ini kan susunannya terlihat lebih rapi. Lebih rapi. Di harga berapa, Bang Dwi? Itu saya kasih harga 125. 125.000. Ini gede. Gede. Gede dia. Gede. Dan roset dia dari bagian bawah teratur dan semakin lebar. Ya. Ini belum nih, masih original nih kayaknya dia. Masih original. Belum tinggal ganti pot yoga aja udah bagus. Wah, langsung gede lagi tambah. Kalau di bagian sini apa boleh saya ambil? Ada, boleh. Veron RL. RL Romantic Love. Romantic Love. Jelasnya sudah mulai agak nyerupain mangkok. Betul, di harga berapa, Bang Dwi, gini? Ini di 350.000. Beneran 3,5? Ya. Saran saya ambil sahabat Indah 350.000-an. Daun sedang ya. Daun sedang ya. Sedangnya gimana? Belum satu telapak tangan, tapi termasuknya yang bermangkok ya dia. Agak lebar ya. Dia untuk info aja, Mbak Indah, ada bekas ini. Oh, bekas potong. Ya, tapi tidak bermasalah. Sobek, kering dia. Kering ya. Kering. Oke, 350 disesuaikan dengan kondisi ada sedikit defek. Kalau enggak defek, saya rasa belum harga segitu deh. Gitu ya. Terus kalau ini Susan. Susan melenuk. Susan agak melenuk ya. Dan bukan hanya meluknya saja, tapi di warnanya juga. Ya. Di harga berapa, Bang Dwi? Itu saya kasih harga 165. 165. Lokal. 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 Oke, jelas ya, lokal. Udah gitu daunnya lebar. Lebar. Gede. Oke, boleh ya Sobat Indah ya, saya putarkan kembali dengan harga 165 pada Susan. Susan. Oke, ngepingnya nih, ngepingnya cakep ya. Oke, dari 165. Ini ada tanian lokal juga. Itu ada apa? Blackmanlet. Blackmanlet gerhana. Aduh, bonggolnya gede nih. Ya. Bonggol induk. Bonggolnya segini loh ya. Di harga berapa, Bang Dwi, kayak gini? Itu saya kasih harga di 275. 275. Berarti nggak sampai 150 untuk harga satuannya? Ya. Saya diskon aja, udah jadi 2,5 aja. Jadi 2,5 aja. Enaknya gini, dari gerhananya, dari warnanya itu sudah keluar di sini daunnya, warna daun yang lain, terus sudah gitu di warnanya semuanya stabil. Betul. Oke, 275 jadi 250.000-an. Nggak apa-apa. Yang jelas untuk lokalnya memang sudah dapat mangkoknya juga. Iya, betul. Oke, baik. Kalau untuk post white, ada Pride of Sumatera, tapi mutasi. Kalau yang udah mutasi gini, berapa, Bang Dwi? Bila saya kasih harga 225 aja. 225 ya. Aja. Warnanya ngejreng, ngejreng banget. Dan 225 ya masih oke lah untuk harga mutasian. Mutasi. Kalau yang nggak mutasi mungkin lebih murah. Lebih murah, benar-benar lebih murah. Kalau itu Angela yang ini. Ya, ada Angela. Angela bahannya roset. Dari titik-titik pinknya juga warnanya jelas kebanyak pink ya. Dia daun udah rimbun ya. Daun udah rimbun. Di harga berapa, Bang Dwi, kayak gini? 450.000 rupiah. Satu hal yang perlu saya sampaikan juga, kalau biasa kita nemunya dia agak sedikit lonjol, ya, tapi kalau ini agak panjang, sedikit panjang ini agak lebih bulat. Lebih bulat ya. Lebih bulat, lebih ngemangkok. Betul. Oke, 450 tapi bahan dari tampilannya sudah roset dan berbentuk karakter yang beda. Ya. Oke, kalau yang ini gendis. Ya. Gendis. Gendisnya roset juga. Gendis. Ya, lokal ya, tanian lokal. Tanian lokal. Rosetnya dapat karena untuk lokalnya sendiri juga daunnya juga lebih tebal ya. Tebel. Di harga berapa, Bang Dwi, gini, itu Bang Dwi? Itu 175. 175. 175.000. Ini mewahnya tuh dari tampilan bentuk sama warnanya nih. Betul. Yang bikin dia karakternya tambah bagus dia.
Oke, ini 175. 175. Kalau Golden Anara? Golden Anara. Ini versi itu, mutasi ya? Ya, lokal juga. Kalau udah mutasi banget nanti ya ke ungu ya. Di harga jadi berapa Bang Dwi? Ini sudah jarang loh dia. Heeh. Itu di harga 2,5 aja. 250-an aja. Tapi bahan induk ya. Ya kelihatannya sih dia sudah daun udah rimbun ya. Sudah rimbun banyak. Ya. Udah ketemu ngonuk sih. Dengan harga 250 ribuan. 250 ribu, ada lagi nih. Ada lagi? Ini Dutri Color. Ya, Dutri Color. Dutri Color-nya yang bukan ukuran standar, tapi ukuran memang besar. Jumbo. Ya, yang gede, ya. Dia juga udah rimbun ya. Udah rimbun udah ya. Rawatan, ya. Udah rawatan. Oke, dari bagian terkecil, semakin atas semakin lebar besar. Dan mungkin semakin berwarna ya. Betul. Di harga berapa Bang Dwi? Itu 100 ribu aja. 100 ribuan aja. 100 cocok ribuan nih yang cari tampilan bagus. Betul. Ya. Oke, tampilan mewah dengan harga 100 ribu. 100 ribu, ini ada Golden Love. Golden Love, arah warna ke Cavalry. Cavalry. Wah, warna mutasi banget ini. Di harga berapa banyak. Bang Dwi gini? Ini 350 ribu. 350 ya, ribuan. Tanian lokal ya. Tanian lokal ya, performa tanian tegap ya. Betul. Oke, 350. Dan bayangkan saja sahabat Indah, dari daun kecilnya itu dia masih utuh. Berarti masih dia utuh. Masih belum siap, belum dipotong-potong belum, ya? Belum. Oke, 350. Ini warnanya... Warnanya udah bagus, sudah keluar dia. Ya. Warnanya udah Cavalry. Kalau ini apa? Mahadewi? Mahasetia aja kali ya. Tapi terahnya warnanya ya, dari karakter ada, bagus ya. Ada dua pot. Cuman, size-nya ini yang lebih besar. Ini lebih besar. Tapi kalau ini walaupun kecil. Dia agak sedikit lebih kecil, tapi ya. Dari tampilan bentuk warnanya bagus ya. Betul. Oke, kalau untuk harga gimana Bang Dwi? Kalau harga kita kasih murah aja, di harga 150 ribu. 150-an aja. Tapi gitu. Tapi kalau untuk bahan melunuk kayak gini mah saya enggak ragu. Ini bahan sebenarnya. Bahan memang buat berkarakter saya, bagus ya. Gitu, karakter kita juga pilihan. Betul. Saya pilih yang memang karakternya nanti bisa kemungkinan besar bisa ke Mahadewi. Bisa lagi. Jadi Mahadewi. Ya. Dan mudah-mudahan ini sahabat Indah, prospek untuk sahabat Indah ya. Dapat Mahadewi tapi dari harga yang lebih murah ya untuk Mahaseti. Mahaseti. Harganya 150 sama? 150 ribu. Oke, sama-sama 150. Udah nggak ragu sih dari warna dan bentuknya. Warnanya, warnanya banyakkan, ya, banyakkan udah merah. Ih, cakep banget ya. Saya tuh suka banget ngumpulin Mahaseti, udah warna melunduk-melunduk gini, oh, cakep banget sahabat Indah. Cuma ada dua aja. Oke. Terus kemudian ini ada Moonlight. Ada Moonlight? Moonlight, cuman ini yang terah. Yang merah ya? Dari jauhnya kelihatan merah. Dan agak merah pulang. Gitu ya. Iya, 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 benar-benar. Nempel bonggol. Masih nempel bonggol. Ini pasti lokal. Lokal. Oke, kalau untuk lebarnya gini sahabat Indah, satu telapak tangan sudah ada. Ya. Isinya dua, di harga berapa Bang Dwi kayak gini? Itu 350 ribu aja. 350 ribuan aja. Dari karakter bahan tebelnya itu udah dapat tebel banget dia ya. Mangkok, daunnya agak bulat ya dia. Iya. Gitu. Warnanya juga warna lokal itu apa ya? Nunjukin warna lebih apa ya? Lebih nyata sebenarnya. Kalau untuk di Moonlight, kalau yang bukan kultur ya, kalau kultur agak beda, mungkin lebih tipis. Gitu lebih kan. Tipis. Karena dia lebih tebel. Warnanya juga memang jauh lebih terang. Betul. Ya. Boleh lah sahabat Indah dengan harga masih terjangkau dengan isi dua ya, dan isi masih dua. Nempel bonggol. Betul. Itu pun. Oke, boleh untuk harga yang ekonomis. Ya. Oke, lanjut di sebelah mana lagi Bang Dwi? Ada apa? Ini sudah. Itu sudah. Ini, berarti sudah, kita ya. Ke sebelah sana boleh ya? Boleh. Kayaknya ada ukuran-ukuran jumbonya lagi. Yang jumbo-jumbonya yang induk-indukannya. Indukannya ya. Ini lagi nih. Mona Lisa Starbuck. Ini dari tanian lokal. Ya, tanian lokal. Kalau ini dulu memang saya ambil pucuk. Cuman sekarang udah tumbuh dan nambah daun. Udah nambah daun ya. Ini kelihatan nih udah mulai agak mulai mekar lagi. Udah mulai mekar dan warnanya juga udah mulai keluar. Iya, gitu. Dia cerah ya kalau udah warna sehat ya. Kalau untuk harga dikasih berapa sih itu Bang? 550 ribu. Mona Lisa. Ya, Starbuck. Lumpuh lagi beruntung 500. Daun gede ya. 500 berapa tadi? 550. 550 ribu rupiah. Ya. Mona Lisa daun lebar. Ya. Ini Starbuck ya? Ya, Starbuck. Cakep sahabat Indah. Tiga telapak tangan saya tuh ada loh dia. Ini cuma satu. Cuma satu. Oh, kalau yang Mona Lisa cuma satu saya. Ini 550. 550. Kalau kualik berapa kocin kualik? Ini yang mungkin agak-agak susah barang. Iya, karena dia sudah mulai enggak banyak di peredaran. Di harga berapa kocin kualik? Itu berapa ya? 175? 175. 175. Malah saya ada dengar informasi bahwa kocin kualik ini paling digemarin di Thailand. Oh, gitu. Iya. Saya malah belum dengar itu. Boleh nih, sama ini terahnya yang memang merah ya. Iya, terah merah ya. Ya. Dan memang bentuknya sendiri dia agak sedikit ngelengkung-lengkung. Itu ciri khasnya. Itulah dia. Identitasnya kocin kualik di situ. Makanya jadi, namanya kualik ya. Betul. Oke, 175 untuk kocin kualik dari anak samping langsung besar. Langsung besar. Oke, setelahnya dari situ setelah kita ke Regina. Regina ada
ini Kocin Regina tuh kocin-kocin langka dengan karakter-karakter lawas nih. Lawas. Dan ada dua doang ya? Di harga berapa Bang Dwi? Itu saya kasih harga per potnya Rp150.000. Cuman size besar ya? Iya, size besar dan banyak daunnya ya. Betul. Ini belum aja Sahabat Indah kalau ketemunya merah, warnanya. Karena kalau ini setahu saya nggak ada kultur ya. Nggak ada kultur ya? Nggak ada kultur. Oke, baik dengan harga Rp150.000 per potnya untuk Kocin Regina. Warna belakangnya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini ada terus, Evita. Ada Evita. Evita. Ini ada deretan Evita nih. Ada nih Evita Golden ya. Yang ini dua daun. Ya, dua daun. Oh, remaja-remaja tapi begini ya, ya ada mangkok. Ya, iya, di harga berapa Bang Dwi ini, Bang Dwi? Itu bagus nih merahnya. 175. Yang ini saya kasih 150. Yang ini. Oh, berarti dari harga 175 jadi 150. Ya. Cukup gitu. Satu dia cukup besar dan memang cukup merah banget ya dari warna belakang sampai warna atasnya. Betul. Kalau ini berapa yang ini? Besar. Yang ini lebih besar. Dari harga 200 saya kasih 175 aja. Dari 200. Oke, awalnya adalah 200.000 dengan harga 175 untuk hari ini. Ya. Tapi untuk daunnya memang jauh lebih banyak dan memang agak sedikit lebih golden ya. Betul. Sahabat Indah, aduh informasi aja ini nanti semakin gede dia akan semakin merajuk ke atas. Terus udah gitu semakin gagah loh dia. 175. Karena daunnya tebel ya. Daun dari tangkainya daunnya dia tebel. Daunnya dia tebel. Tadi 175 apa 1? Yang kalau yang ini dari harga 200 saya diskon jadi 175. 175. Ya. Oke, bener. 175 dengan tangkai pendek dari dari itu cacan bonggol. Cacan bonggol. Anak samping kalau ini anak samping. Anak samping semua ini yang agak gedenya. Yang ini lebih besarnya. Nambah juga daunnya ya. Di harga berapa Bang Dwi? Itu gini. Dari harga 250 jadi 200.000 aja. Jadi 200.000-an aja. Tulang dari batangnya tuh merah sekali. Ciri aglonema sehat itu dari warna yang terang ya. Warna terang sama kilauan daunnya itu. Daunnya lebih mengkilat, lebih keluarnya. Oke, baik dengan harga 200.000 yang Sahabat Indah lihat dengan jumlah daunnya juga jauh lebih banyak. Oke, cuma satu yang harga 200.000. Harga 200.000 cuma satu ini ada Adelia. Adelia. Adelia lokal ya. Yang daunnya juga kebetulan yang lebar. Kalau nyari Adelia sebaiknya yang agak-agak lebar gini. Betul. Jadi kalo karakternya lebih gagah. Bahan induk pun bagus. Bagus ya. Anak-anaknya bagus nantinya. Iya, gitu. Kalau yang agak-agak kecil itu dia mungkin dari rawatan. Dari imporan awalnya ya. Betul. Oke, baik kalau yang ini adalah versi dari lokalan. Lokalan yang besar-besar. Grade hybrid. Di harga berapa nih, Bang? Itu per potnya saya kasih karena mungkin size besar ya, saya kasih harga 300.000. 300.000 karena sesuai dengan ukurannya besarnya. Betul, ya. Besarnya. Oke, bukan hanya besar aja tapi udah menarik dari segi warnanya. Warnanya udah keluar. Udah merahnya merah banget. Saya suka kalau ngelihat di katalog Adelia sering sekali dijadiin rumpun. Dan ketika rumpun itu mewahnya, keluar auranya itu dia. Karena dia enaknya kalau untuk bertani pun karena batangnya juga tangkainya tebel, kaku gitu kan. Jadi enggak gampang loyo ya. Iya, kalau dia kalau untuk daunnya juga tebel. Agak lebih tebel ya. Jadi pantas aja dia sering dijadiin rumpun dengan rumpunan besar ya. Kalau ditatanya lebih enak. Betul. Dulu per lembarnya tuh 500.000 1 juta. Iya, dulu. Ada lagi. Terus ada lagi? Ini yang itu Lucky dari Greg Hybrid juga Lucky, nih. Golden tapi. Golden. Ya. Semakin kata semakin golden. Betul. Di harga berapa sih Bang Dwi? Itu di harga 4,5. 450-an. Warnanya mentereng, warna cakep ya. Saya paling suka adalah dari karakter stangnya. Dan mungkin dari bagian daunnya yang harusnya masih ada memang. Oke, 450.000. Ada lagi. Terus ada lagi? Ada emerald. Emerald? Emerald induk anak. Yang jumbo ya. Aduh, bawa anakan juga. Lokalan juga. Di harga berapa sih Bang Dwi kayak gini, Bang? Itu lokal. Karena induk bawa anak saya kasih harga 195. Dapat anak, dapat induk. Waduh, 195 tapi dapat induk. Dan lokal. Ya, lokal. Dan jumbo dia. Yeah. Oke, 109 warnanya juga udah apa ya, ke bule-bule ya. Warnanya udah keluar ya. Udah keluar. Nah, jadi kalau ini udah siap tampil lah. Buat tampilan, buat ini udah siap lah. Udah siap, udah gitu kayak sepertinya bonggolnya juga besar pula. Yeah, oke, kita 195. 195 untuk emerald. Terus emerald. Yeah. Kalau yang itu Goliath. Ada Goliath, nih Goliath. Buat induk yang ini. Ini mas, sebenarnya bahan induk ini. Bahan induk. Wah, merahnya juga cakep banget. Ya, di harga berapa sih Bang Dwi? Karena kalau yang size ini saya biasa jual kan di harga 2 juta ya. 2 juta. Saya mungkin karena ngikutin sekarang, peredaran sekarang ya kita kasih harga di 1,5 aja. 1,5 aja. Betul. Berarti dari harga 2 juta awalnya ya. Oke, 2 juta di awal, tapi ini besar. Besar. Bukan hanya besar saja, tapi dari lebarnya juga
sudah cukup lebar sekali. Mm-mm. Dan agak siap induk berwarna. Sih sebenarnya kalau siap ini indukan. Memang programnya buat indukan. Dan udah gitu spesial lagi harganya. Oke, boleh saya putar kembali dengan ukuran big size 1 jumbo dengan harga 1,5 dari harga 2 juta rupiah. Oke, Lucky sudah. Ada ini Green Papuma. Green lokal. Papuma. Ini yang daun bongsor, daun lebar. Ya, lokal ya ini ya. Ini lokal. Hmm. Wah, warnanya ini juga udah caling. Keluar. Oh iya, bawa caling juga. Di harga berapa satu induk dengan satu caling? Rp150.000. Rp150.000. Udah lama nggak ketemu yang gede gini ya. Udah okay. Tinggal nunggu aja dia nanti anaknya udah keluar daun tinggal angkat. Induknya udah bisa gitu. Udah bisa, iya. Jadi bahan tani lagi iya, 150-an. Green Papuma daun lebar. Tampilan okay, juga udah tampilan, bagus lah. Iya, warnanya juga ada, tambah menarik dia. Iya, kemudian... Terus itu, apalagi tuh, New Green Big Mama. Yang udah si bule ya. Dengan versi warna si bule, juga. Berapa sih Bang Dwi? Kayak gini Bang Dwi. Itu kita kasih murah Rp190.000. Rp190.000. Tapi besarnya Masya Allah ini besar. Jadi, banget. Besar. Harga Rp190.000 cukup besar loh untuk ukuran tinggi segini. Iya. Enak lihat nih, warnanya juga udah cakep dia. Udah rawatan itu. Udah rawatan. Rawatan itu. Oke, untuk harga Rp190.000 untuk New Green Big Mama, tapi dengan versi mutasian. Versi mutasi, warnanya udah keluar dan size juga udah besar. Iya, daunnya juga udah banyak lagi. Iya, betul. Terus kali ini Jolly ya? Ada Jolly. Jolly. Jolly ini... Jolly kalau ketemu warna yang bagus, cakep bang. Size gede bener. Iya. Agak bulat juga. Ini harga berapa? Warnanya juga udah keluar. Kalau ini kita kasih harga di... Dari harga Rp400.000 kita diskon... 3,5 ya. Beneran 3,5 ya, daunnya lebar-lebar banget ya, ini beneran gede banget gede, ya gede. Harga Rp350.000 ya. Ongkir kemungkinan bisa 2 kilo kali 2 kilo tapi nggak apa-apa sebanding dengan kualitas yang akan dijual juga. Info aja ya, ada yang defect tapi kering. Oh ya, ada defect yang bekas apa ya, sobek ulat ya, sobek ya, jadi saya sobekin. Oke, boleh. Tapi harganya terjangkal, 350 ribuan. Oke, daun besar dan besar. Terus ada lagi ini Kansa ya. Itu Kansa. Oh ya, kata Bang Dwi tadi Kansa jumbo kok ada di situ gitu. Ada ini kalau mau buat bahan cacah atau mau buat induk lagi juga boleh. Wah, akarnya juga udah naik-naik gitu. Ini Mas sebetulnya enggak dicacah juga bakal keluar tunas ya, Bang ya. Di harga berapa, Bang? Ini lokal ya? Lokal. Harganya lokal, asli lokal. Itu kita kasih harga Rp600.000 aja. Beneran? Iya. Ini beneran gede banget dan terah warnanya sahabat Indah. Ini terah bagus banget. Daun ya. Gede ya. Daun gede-gede bener. Ini Rp600.000. Oke. Okay. Akarnya juga udah. Iya, akarnya benar-benar akar putihnya banyak sekali sebetulnya, tidak boleh diketin nih. Tuh ya. Di atas akarnya. Wah, batangnya ini gede banget ini. Gitu. Daunnya aja lebarnya satu telapak tangan tuh ada, Bang. Kalau nyari Kansa tuh kan yang daunnya lokal. Tuh karena warnanya lebih gelap, merahnya lebih jelas ya. Kalau buat induk ya yang batangnya besar seperti ini. Iya. Bagus kalau mau. Tapi biasanya saya ketemu segini mah harganya di atas itu, Bang. Nembung lagi oke. Harganya. Kalau karena sapi ini apa? Buat perdana enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa lah ya, biar makin gemes ya. Kalau ini Andini ya. Andini mutasi ya. Kalau ini gede wah, pula. Ini info aja kalau untuk kalau ada yang ambil untuk ongkirnya juga lumayan. Agak sedikit lebih banyak ya. Tapi untuk warnanya dia the best banget dan memang lebarnya lebar banget. Lebar banget. Di harga berapa sih Bang Dwi gini, Bang? Lebar banget. Itu kita kasih harga 4,5 aja. 4,5 atau boleh ya saya turunin boleh, ya? Boleh. Boleh sahabat Indah, boleh lihat lebih dekat lagi dengan harga 450 ribu, tapi selain dari warna yang udah bagus tapi keluarnya mengkilat ya. Mengkilat dan dia daun juga udah lebar ya. Udah lebar benar-benar lebar banget. Ini juga telapak. Ada yang bilang sih apa Ratu Andini apa Ratu Andini ya. Kita kasih nama memang Andini, memang dasarnya dari Andini. Dari awalnya adalah Andini dengan versi mutasinya. Oke, baik. Kalau di sebelahnya sepertinya ada Kresna nih, boleh saya ambil ya? Boleh. Ada dua ukuran Kresna. Ini sama-sama besar, tapi kayaknya ini agak lebih kecil dibandingin yang ini. Betul. Kalau yang ini di harga berapa Bang Dwi? Itu kita kasih harga di Rp225.000. Jadi Rp225.000. Tapi kerasnya hampir golden dia. Ya, karena kalau bedanya kalau yang varian itu dia batangnya hijau pasti. Kalau ini batangnya tetap pink ya. Jadi bisa jadi goldennya keluar lagi ya. Nanti kalau pas cocok, panasnya cocok itu dia keluar lagi warnanya. Lebih keluar warnanya. Kalau yang ini berapa yang ukuran agak gedenya lagi? Itu 2,5. 250.
kayaknya harga oke hari ini. Untuk harga 2,5 tentunya lebar-lebar. Cocok nih kalau mau buat bahan induk. Iya. Karena dia batangnya besar-besar. Batangnya besar dan batangnya bukan yang hijau bukan ya. Bukan yang hijau. Oke, yang ini 250 yang saya pegang. Oke, baik. Ini kayaknya udah mulai azan ya, nggak merasa ya. Tapi seneng banget ya, sahabat Indah. Kita banyak banget dapat edukasi dari harga yang terbaru. Ya. Terus udah gitu di tempat yang awal kita jumpain juga, kualitas aglonemanya tuh boleh loh diperhitungkan ya. Dari segi ID-nya, ya. Kualitas dari tanamannya, dan bukan hanya itu aja, tapi dari harganya pun ekonomis. Oke, insya Allah nanti sahabat Indah akan dibantu pelayanannya jauh lebih ramah dari Mas Dwi ya. Boleh. Nanti boleh. Mas Dwi saya titip-titip ya. Iya. Untuk sahabat Indah ya, dan salam-salam juga yang untuk membeli ya. Pasti. Oke, Mas Dwi terima kasih banyak. Semoga Allah merahmati dengan rezeki yang lancar. Amin. Barokah ya. Iya, dan juga kita doakan ya buat sahabat Indah yang ada di rumah. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, yang pasti adalah rezeki yang lancar juga. Amin. Oke, sahabat Indah jangan sampai semangat bertaninya itu menurun ya. Harus semangat selalu untuk beraglonema. Dan mungkin ada Bang Dwi titip salam untuk sahabat Indah yang di rumah? Kemungkinan kalau saran dari saya, kalau untuk pengiriman, karena mungkin ada sebagian yang habis disiram atau masih basah, saya nggak bisa paksakan untuk pengiriman hari itu. Okay. Nah, dikarenakan kita lebih resiko gitu. Nanti mungkin sehari dua hari lah gitu, sehari dua hari kalau memang udah agak kering baru kita kirim. Itu aja sih sebenarnya. Boleh. Jadi ada koordinasi sebelumnya ya. Baik, sahabat Indah. Harap pengertiannya aja gitu. Bukan kita enggak mau ngirim, cuman kita lebih enggak ngambil resiko di situ. Lihat kondisi dari tanamannya sudah siap dikirim atau belum gitu. Oke, baik sahabat Indah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Waktu sudah berkumandang, ada azan, kita harus berhenti dan rehat untuk sejenak. Kita akan kembali di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk pemesanan akan saya cantumkan di atas ini untuk nomor telepon yang akan terhubung langsung pada resellernya. Yaitu dari Bang Dwi-nya sendiri. Oke, kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.